Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel PF Praitsa Elektronik. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini ada pasien televisinya 21 inci. Ini sudah slim, yaitu kerusakannya hilang warna. Ini cenderung ke hijau kebiruan. Warna dasar ada tiga sebenarnya, RGB, merah, biru dan hijau ya. Ini dipastikan hilang warna untuk merahnya atau red ya, jadi gambarnya seperti ini. Untuk memastikan tabung atau tidak, saya kasih tahu saja ya. Untuk memastikan tabungnya rusak atau tidaknya kita cek saja. Langsung saja untuk pengecekan tabung, kita matikan dulu televisinya, kita lepas ini untuk blok RGB. Ini blok RGB kita lepas dulu. Oke ya, lalu kita colok lagi dan kita ukur di RGB-nya. RGB-nya ada di sini, L, G dan B, merah, hijau dan biru. Oke, kita colok dan sambil kita amati, kita ukur-ukur. Untuk tangan RGB kita cek untuk outputnya di sini. Oke, sudah menyala ini televisi. Saya ukur dulu di sini. Maaf, gambarnya belum ada. Oke, selanjutnya diukur saja di outputnya di sini. Untuk birunya masuk, untuk merahnya juga masuk, untuk hijaunya juga masuk, jadi masuk semuanya karena outputnya sudah ada. Kita pasang kembali. Oke, kita colok lagi. Untuk posisi sudah saya colok, masih seperti itu, merahnya tidak keluar. Merahnya tidak keluar. Lalu langkah selanjutnya, ukur kembali posisi ada pada bloknya di sini ya, untuk masih nempel. Kita ukur kembali untuk R-nya, ya masuk, birunya masuk, dan juga hijaunya green masuk.
Jadi yang bermasalah itu warna merahnya nggak keluar. Kita lepas dulu, colok, jangan dicolok. Lalu di sini ada 3 pin AD RGB. Kita di-cut aja di sini untuk R-nya. Kita cut. Pastikan tidak terhubung ke jalur merahnya ya. Terus juga birunya kita cut juga. Oke. Dan juga G ada tulisannya Grand, kita cut juga. Pastikan tidak terhubung, tiga-tiganya kita lepas. Ya, sangat kelihatan sudah di-cut untuk RGB-nya. Tiga-tiganya di-cut saja. Lalu kita colok. Oke, sudah saya colok. Setelah colok, kita hubungkan satu persatu. Posisi ini masih pada 250 volt. Tidak fokus. Mana? HP-nya tidak fokus. Masih 250 volt. Ini posisi saya colok dan kita hubungkan satu-satu. Pertama yaitu R. Untuk merahnya kita hubungkan saja sama ujung tester ya. Tidak ada gambarnya, yaitu gelap. Kita lepas. Untuk green atau hijau di sini kita tempel saja atau hubungkan. Untuk greennya atau hijau normal keluar, kita lepas. Lalu kita hubungkan yang biru. Oke, seperti ini ya. Hubungkan yang pin biru. Pin birunya juga keluar. Jadi yang tidak keluar yaitu merah. Ini sudah saya hubungkan tidak keluar ya. Jadi yang bermasalah hanya di warna merah. Kalau seperti ini jadinya yang bermasalah hanya di tabung, karena dari output RGB di sini normal dan tidak nyampe ke tabung ya. Untuk RGB-nya yaitu di red merah, ini kerusakan di merah yang lemah. Pasti ini dipastikan tabung yang bermasalah. Hanya bisa untuk mengakali yaitu dengan cara suntik tabung atau refresh tabung. Dan juga yang terakhir, kalau tidak jadi harus ganti tabungnya, tabung yang ini ya, tabung sertennya. Oke, dari sini dulu untuk tutorial memastikan tabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.